satu, dua, tiga, empat, oke. Satu, dua. Udah ada teksnya langsung. Siap. Go. Go. Jawab dari A. Bisa saja di semua negara seperti itu tertinggal, peraturan regulasi itu selalu tertinggal. Menurut saya yang paling penting, menurut saya dengan adanya pengemudi online, taksi online, ojek online, ini yang paling penting, konsumennya senang. Saudara-saudara yang bekerja di pekerjaan ini senang, di situ senang, di sini senang, semuanya senang, yang paling penting itu kan? Iya enggak? Oleh sebab itu, saya perintahkan tahun yang lalu kepada Menteri Perhubungan untuk segera siapkan regulasi, siapkan peraturan agar ada payung hukum yang jelas. Sudah keluar, regulasinya sudah keluar. Baru keluar satu, peraturan menteri tahun 2018 kemarin, peraturan menteri 118 tentang penyelenggaraan angkutan sewa khusus sudah keluar. Sebentar lagi akan keluar lagi itu payung hukum agar Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian bisa bekerja dengan tenang karena ada payung hukumnya.